Oke, okay, let's go, pribadi. Mudah-mudahan sampai. Ngaso dulu anjing. Sampai deh. Ini masih belum seberapa. Kelas gue ya pribadi. Yang normalin warga Indonesia nih. Keren banget sumpah. Tracknya turun lagi. Selalu curug lagi di bawah. Ini kita mau ke curug Ciburial dulu. Ini depan kalau si Caun mah udah biasa naik turun gunung. Anak gunung dia, jadi kagak lelah. Oke guys, sekarang kita udah sampai di Curug Ciburial. Wow.
tapi sepi sih. Katanya ramenya tuh di sini pas kemarin Lebaran rame. Sekarang setelah pekan Lebaran sepi. Dikarenakan udah selesai cuti bersama dan anak-anak sekolahan pun sudah mulai masuk. Perjalanan tadi benar-benar apa ya, ini baru pertama kali naik turun gunung. Jadi tadi ya, ntar 2-3 kali baru udah biasa. Oke. Habis ini kita mau coba ke Curug Tordeng atau ke Curug Kembar. Sepi banget, gila di sini. Nggak ada siapa-siapa. Oke, next di Curug Tordeng. Ini kita mau ke Curug Kembar dulu, soalnya deketan sama Curug Ciburial. Gerimis, jadi nggak pakai kamera dulu. Licin banget jalanannya. Oke. Sekarang kita lagi ada di Curug Kembar. Sepi. Gaya dong.
Kelihatan ya, ntar gue coba ke sana. Ntar next kita kemari lagi review sedetail-detailnya. Sekarang ini baru pertama kali, baru permulaan. Sepi banget guys, tapi airnya keruh, mungkin karena sedikit bebatuannya beda sama curug kembar ya. Kalau di curug kembar kan bersih karena batuannya banyak. Ini kebanyakan pasir jadi kelihatannya keruh. Curug hordengnya lebar, emang bener sih kayak hordeng. Curug hordeng. Sepi. Tapi asik juga sih tempatnya, sejuk. Ini ke atas ini mana ya?
sini tuh berdekatan Curug Ciburial, terus Curug Kembar, sama Curug Kordeng. Berdekatan semua. Nextnya sih si Dika ngajakin ke pantai ya, cuman masih belum tahu pantainya pantai apa. Mungkin kita mau ke mana ya, pantai Anyer lagi, mungkin asik ya pantai Anyer. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap terus ikutin Stay Gue.